Halo pecinta tanaman hias, terutama buat ibu-ibu dan para remaja. Berikut saya akan update tanaman hias daun yang cocok ditempatkan sebagai tanaman hias dalam rumah maupun tanaman hias depan rumah. Nah, ada beberapa pilihan tanaman hias daun yang bisa digunakan, yaitu salah satunya ada sirih lemon. Ini bisa ditempatkan di depan rumah maupun di dalam rumah. Kemudian ada juga sirih gading, ini yang jenis variegata. Dan tak lupa ada tanaman si rejeki. Kemudian bisa menggunakan sikas juga. Ini juga tanaman yang nanti kalau sudah tumbuh besar dia akan berkembang dengan bagus. Kemudian ada Calathea tricolor. Ini juga salah satu tanaman hias daun. Dan ada Calathea green. Ini juga tanaman hias daun. Lalu yang lagi hits, yang sebenarnya ini saya juga bingung kenapa hits, ada mungkin ada yang tahu ini apa, bisa tuliskan di kolom komentar. Kemudian ada jenis sirih juga, tricolor. Ini bukan tricolor, ini variegata juga. Nah, ada berbagai pilihan yang bisa digunakan. Ada Violjus, saya punya Violjus warna ungu. Ini bunganya satu lapis ya, bukan yang tumpuk. Kemudian berbagai aglonema bisa juga digunakan dan termasuk sebagai tanaman hias daun. Nah, semua jenis tanaman hias daun ini cocok untuk dipasang di teras rumah. Nah, untuk di dalam rumah bisa menggunakan peperomia. Tanaman si rezeki bisa juga digunakan di rumah. Kemudian ada watermelon. Lalu aglonema. Ini saya pasang di dalam rumah juga, aglonema tiara. Lalu ada peperomia variegata. Ada Calathea macan. Kemudian model kaktus juga sangat bagus untuk tanaman hias dalam rumah. Ada Lady Pink, lalu juga Calathea batik. Nah, tanaman hias daun yang lain yang bisa digunakan untuk di dalam rumah adalah Spatifilum. Aglonema ini sangat cocok baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Sirih rezeki, lalu ada Violjus yang bisa ditempatkan sebagai tanaman hias dalam rumah. Semua jenis tanaman hias daun ini sangat cocok untuk menghias dalam rumah kita. Ada juga Alocasia amazonia, ini juga termasuk tanaman hias daun, bisa ditempatkan di dalam rumah.